Halo guys, balik lagi di channel Petrus. Jadi hari ini mari kita lanjutkan series dari Ace Combat 5 kita ya. Yuk, nonton film dulu. Okay. This looks like a standard fighter jet, but it's actually different. They've done a lot of things to reduce the number of parts and cut down manufacturing costs without sacrificing the plane's strength and performance. Very cost effective. You could make 3 planes for the price of 2 this way. Oh, bisa bikin pesawat murah banget ya. North Ossia Grunder Industries. Grunder. Formerly the South Belker Munitions Factory, run by the Belkan government. But Ossia has taken over that land now. Belka, apa bedanya Belka sama Yuktobania? Why does Yuktobania have this? Oh, ini punya Yuktobania kan? Enggak tahu dah. Bagi kalian yang tahu boleh komen di bawah ya, biar lebih jelas ceritanya. You know about this? No. Really? An aggressor squadron comprised entirely of Belkan aces, our old enemy. Well, that's the rumor anyway. Even an old fox like me isn't sure they exist. I bet the current administration isn't even aware of the story. Cerita apa? Masih ya mungkin ceritanya jelas cuman guanya aja yang enggak tahu. Before the Ossian ground forces can proceed into the Yuktobanian capital. Taunya serang, 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 hancur, hancur, hancur. Oke, jadi misi selanjutnya ya, misi ke-18. If this situation continues for much longer, kita kemarin kehilangan chopper ya. Jadi kita tinggal bertiga ini. Okay. To do this, we will launch an air attack on Kruk Fortress. Our last attack sortie fell prey to their anti-aircraft guns and air defense fighters. Deal a decisive blow to the fortress and its surrounding air power. And support the ground forces as they penetrate the complex. Open the door to Kruk. The day of Cinegrad's liberation is near. Oke, jadi kali ini kita harus nembus beteng musuh ya. Sebelum kita nyerang jantungnya Yuktobania kayaknya. Kayaknya ya, emang iya. Jadi kita harus nembus benteng ini sekaligus ngambil alih benteng ini. Ini benteng lumayan gede dan ini lumayan susah ya menurut gua, cuman lebih mudah lah daripada yang misi harus nembakin radar bareng-bareng. Lu itu menurut gua yang paling susah sih. Benar, ini kita beli pesawat dulu. Kita dapat dua ini, Super 47 sama Falcon 22. Ini F sama Rafale kemarin ya, kita beli dulu Rafale sama lumayan kan duit kita, gara-gara kita nembakin banyak pesawat yang pas itu nggak ada habisnya tuh, bisa buat beli dua pesawat, tinggal sisa dua pesawat ya. Oke, itu nanti lagi. Yuk langsung aja kita mulai misinya. Terakhir kita pakai ini ya, jadi kita pakai ini dulu. Di misi ini kita mau pilih air to air atau air to ground sama aja guys. Maksudnya NPC kita, NPC ya, squad kita bakal tetap protes. Jadinya pakai terserah kalian. Kalau bisa imbang sih, ada airnya ada groundnya juga. Jadi gua pilihin Edge yang air, terus si Archer yang ground ya, yang MiG-21. Oke. I'm not sure about this formation's air to ground capabilities. Do you still want to go ahead and launch? Yep. Gak masalah, soalnya emang ada air to air sama air to ground juga musuhnya, jadi pakai dua-duanya aja. Pilots, check your plane and prepare for refueling. Refueling dulu ya. 1 mile to refueling craft. Okay. Oke. Okay.
Udah kan, ini udah ngisi kan, udah kok. Alright. Oke. Harus di replay loh. Ini benteng yang lumayan gede, guys. Bukan lumayan lagi, ini memang gede anjir. Harus jaga tanknya. Yang penting ininya tanknya jangan sampai habis itu aja, sampai kita nembus ini beteng. Jadi hati-hati ya. Hancurkan secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Waduh, ini nge-lag. What the hell? Oke, yuk. Sama manfaatkan machine gun ya, karena ini musuhnya bakal banyak banget, jadi sering-sering pakai machine gun. Sama kita hancurin ini, kalau nggak salah pesawatnya nggak akan habis ya, jadi maksudnya musuh pesawatnya nggak akan habis, jadi kita hancurin ini loh guys, yang ngalang-ngalangin aja, yang di deket apa ini namanya, kita nyerang yang di dekat apa ini, aliansi. Nah, pasukan tank kita aja, itu aja yang diincar. Biar pada akhirnya nanti semuanya, ya enggak sih, enggak semuanya, enggak apa-apa sih. Yang penting harus bisa nembusin tank-tank ini untuk melewatin benteng itu aja. Enggak perlu kalian hancurin semua, makanya gua bilang hancurin yang penting aja. Apalagi yang di dekat, yang nyerangin tank-tank kita ini ya, ditembakin secepat mungkin. Pesawatnya nggak usah direlkan, sebenarnya pesawatnya nggak akan habis sih, makanya itu apa, fokus yang ground aja, karena pesawatnya bakalan muncul terus, jadi kalau pas ada kesempatan aja kita nyerangnya, jangan membabi buta nyerangin yang udara, soalnya yang air cuma untuk nyerang kita, nggak untuk nyerang tank. Bukan dari tadi kan tuh, mereka cuma ngincer kita doang kan, nggak ngincer bawah kan, karena yang bawah diincer sama ini. Udah salah kayaknya, harusnya bilangnya dulu dulu deh. Ya udah, nggak apa-apa, masuk aja. Yep, yuk. Wah, anjir, udah ditungguin cok. Anjir, ketembak apa nih? Ketembak apa, cuk? Ketembak SAM ya? Kayaknya iya deh. Langsung kena 31% masalahnya. Fuck. Waduh, di dalam itu masih yang. Shit. Are so deadly it's frightening. I can see how they'd be like demons to the enemy.
Masih banyak kan, masih kok. Ini yang di bawah-bawah ini loh. Central Tower ditembak dua kali nggak apa-apa. Anjir, rame banget cuk. Boom. Shit, gak apa-apa. Yes, dah keluar aja. Udah mulai keluar, yuk kita lindungi. Ush, gila. Langsung aja, yes 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 yes, padahal di luar kayak gitu daripada di dalam sih. Untung misil kita lumayan banyak ini. Pakai aja deh. Sisa 3, yuk 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 yuk. Yes. Berhasil ya. Berhasil kabur, cuk. Fuck. Ayo lari. Bisa 3 kalau enggak salah. Banjir. Mepet, cuk. Hampir, hampir. Oh, siap. Oh, siap. Bisa nggak ya? Yuk coba yuk ya. Walah, udah selesai. Wah, anjir, sisa 3, men. The so-called impregnable fortress fell in half a day, and the momentum of the Ocean army had reached. Makin terkenal ini kita. Its final stronghold lost. The Yuktobanian army was setting up a barricade in the urban area up ahead. Kita masuk ke perkotaan ini. The next battle could see a lot of bloodshed, with innocent civilians caught in the crossfire. Itu kan. Iya, mau sudah sampai ke kotanya ini nanti. Were optimistic. They thought, as long as the three fighters from Sand Island were taking part in the action, things would turn out. Ganti benderanya, ganti Osea. They have become the center of the army's strength now. Wah, anjir.